praktek lafaz yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u di sini fi'il isim huruf? Fi'il. Fi'il madhi mudhari' atau amar? Fi'il mudhari'. Kenapa kok fi'il mudhari'? Karena ada huruf mudhari'nya. Apa huruf mudhari'nya di situ? Ya. Ada berapa huruf mudhari'? Ada 4. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah fungsinya? Lil mutakallimi wahdah. Nun? Lil mutakallimi ima al-ghawir dan lil mu'adimi nafsah. Ya. Lil ghaib. Yang tak? Lil ghaiban dan lil mukhattab. Yaqra'u termasuk fi'il ma'undi atau fi'il mu'rob? Fi'il mu'rob. Kenapa kok fi'il mu'rob? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun iswah. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang berfungsi menguatkan fi'il yang dimasukinya. Ada berapa nun taukid? Ada 2. Apa saja? Sakilah dan khofifah. Apa itu nun taukid sakilah? Nun taukid yang berat. Apa itu nun taukid khofifah? Nun taukid yang ringan. Bagaimana cara membedakan antara nun taukid sakilah dan nun taukid khofifah? Kalau nun taukid sakilah itu selalu ditasydid, sedangkan nun taukid khofifah itu selalu disukun. Apa yang dimaksud dengan nun iswah? Nun iswah adalah nun yang berfungsi menunjukkan perempuan jamak. Karena yaqra'u termasuk fi'il mu'rab, maka pertanyaan selanjutnya dibaca rofa, nasab, atau jazm? Yang dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Karena litajurudi anin nawasibi wal jawazimi. Apa maksudnya litajurudi anin nawasibi wal jawazim? Sepi dari amin nasab dan amin jazm. Tanda rofanya menggunakan? Duma. Kenapa kok menggunakan duma? Karena al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yatasil bihi syai'un. Yaqra'u di sini termasuk fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Fi'il ma'lum. Kenapa kok fi'il ma'lum? Karena tidak mengikuti kaidah majhul. Ada berapa kaidah majhul? Ada 3. Apa saja? Madhi mujarrad, madhi mazid, dan fi'il mudhari'. Kaidahnya madhi mujarrad? Duma walu wa kusira ma qabla lahir. Yang madhi mazid? Duma kullu mutaharikin wa kusira ma qabla lahir. Yang fi'il mudhari'? Duma walu wa fudhiya ma qabla lahir. Karena yaqra'u termasuk fi'il ma'lum, konsekuensinya yang membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Pada lafaz Muhammadun. Yaqra'u di sini termasuk fi'il lazim atau fi'il mutaaddi? Fi'il mutaaddi. Kenapa kok fi'il mutaaddi? Karena artinya dapat dipasifkan dan membutuhkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Pada lafaz Al-Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammadun di sini fi'il isim huruf? Isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Di tanwin. Ada berapa ciri-ciri isim? Ada 4. Apa saja? Bisa dimasuki al, bisa dimasuki tanwin, bisa dimasuki huruf jar, dan dibaca jar. Karena Muhammadun tergolong isim, maka ia dibaca rofa, nasab, atau jar? Dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Karena tergolong marfuatul asma. Apa itu marfuatul asma? Isim-isim yang dibaca rofa. Ada berapa marfuatul asma? Ada 7. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobarina, dan tawabi. Ada berapa tawabi? Ada 4. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ada berapa fa'il? Ada 3. Apa saja? Dohir, domir, dan masdar mawal. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Ada berapa naibul fa'il? Ada 4. Apa saja? Dohir, domir, masdar, mawal, dan majrur. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim arifah yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah. Ada berapa mubtada? Ada 2. Apa saja? Lahul khobar dan lahul marfu sada masadal khobar. Apa yang dimaksud mubtada lahul khobar? Mubtada yang membutuhkan khobar. Mubtada lahul marfu sada masadal khobar. Mubtada yang tidak membutuhkan khobar akan tapi ia mempunyai isim nakirah yang menempati posisi khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna faidatul mubtada atau mutimu faidatul mubtada. Ada berapa khobar? Ada 2. Apa saja? Mufrad dan ghairu mufrad. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada dari jumlah ismiah yang dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudara kana? Ada 13. Apa saja? Kana, amsa, adha, dalla, bata, suara, laisa, asbaha, mafati'a, ma'afaka, mabariha, madama, dan mazala. Apa itu khobar ina? Khobar ina adalah khobar dalam jumlah ismiah yang dimasuki ina dan saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudara ina? Ada 6. Apa saja? Inna, anna, laita, la'alla, ka'anna, lakina. Apa itu tawabi? Tawabi adalah lafad yang mengikuti matbuknya. Ada berapa tawabi? Ada 4. Apa saja? Na'at atau tawkid badal. Apa itu na'at? Na'at adalah lafad yang menjelaskan sifat dari manutnya atau yang berhubungan dengan manutnya. Ada berapa na'at? Ada 2. Apa saja? Mufrad dan jumlah. Apa itu na'at mufrad? Na'at mufrad adalah na'at yang terbuat dari isim sifat. Ada berapa na'at mufrad? Ada 2. Apa saja? Hakiki dan sababi. Apa itu na'at jumlah? Na'at jumlah adalah jumlah fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim nakirah. Apa itu atof? Atof adalah lafad yang mengikuti ma'tuf alaihnya. Ada berapa atof?